نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kita telah mengetahui keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa tariqul haqiqati 'indahum huwa sulukul ladzi la yataqayyadu sahibuhu bi amri syari' wa nahyi ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه أما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. Kata beliau, metode tahqiq menurut mereka adalah jalan yang tidak dibatasi dengan perintah dari syariat atau larangan darinya. Terus dia berjalan di atas apa? Dengan apa yang dia lihat. Sekedar apa yang dia raw. Sekedar apa yang dia lihat. Dia anggap itu benar. Dan yadhuku. Dan apa yang dia rasakan. Jadi sesuai kalau dia, menurut dia benar itu ya. Atau apa yang dia rasakan. Apa yang enak menurut perasaan? Apa dijumpai di dalam hatinya? Ini dia. Ini terakhir kita ketahui. Kata beliau selanjutnya, wa haula la yahtajuna bil qadari mutlaqa bal umdatuhum ittiba'u ara'ihim wa ahwa'ihim wa ja'aluhum lima yarawnahu wa yahwawnahu haqiqah wa amruhum bittiba'iha duna ittiba'i amrillahi wa rasulih nadiru bid'i ahli al-kalami min al-jahmiyah wa ghairihim alladhina yaj'aluna mabtada'uhum min al-aqwal al-mukhalifa fi al-kitab wa sunnati haqa'iqa aqliyah yajib i'tiqaduha duna ma dallat 'alayhi as-sam'iyyat ثم الكتاب والسنة إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه إما أن يريد عنه بالكلية فلا يتدبرون ولا يعقلون بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله إذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من الأقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة.
Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, mereka ini tidak berhujjah dengan takdir secara mutlak. Ingat awal-awal pembahasan, kita tidak berhujjah terhadap takdir secara mutlak. Bahkan umdatuhum, pokok pegangan mereka adalah ittiba'u ara'ihim, mengikuti ara', kiran ra'yu semata, pendapat semata, apa yang sesuai dengan akalnya, apa yang sejalan dengan pikirannya, wa ahwa'ihim, dan perasaan hawa nafsu semata. Ini umdahnya sebenarnya. Walaupun dia juga mereka berhujjah dengan takdir, tetapi inti pedoman, landasan sebenarnya yang mereka miliki adalah mengikuti ara' pendapat, ra'yu semata, pikiran semata, dan ahwa perasaan semata. Waja'aluhum lima yarawnahu, dan mereka menjadikan apa yang mereka lihat sesuai dengan ra'yunya, dan yahwawna, apa yang sejalan dengan hawa nafsunya, haqiqah, itulah haqiqah. Dan mereka pun memerintah untuk mengikuti perkara ini tanpa mengikuti apa yang Allah tuntunkan, apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keadaan mereka. Jadi pokok yang menjadi hakikat dari mereka adalah semata-mata mengikuti ara', pendapat, pikiran. Yang kedua, semata-mata mengikuti hawa nafsu. Dan mereka menjadikan hal ini sebagai hakikat. Inilah hakikat. Dan mereka memerintahkan untuk mengikuti hal ini tanpa mengajak untuk mengikuti apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya. Ini semisal dengan bid'ah ahlil kalam dari kalangan Jahmiyah dan yang semisal mereka. Jahmiyah dan yang semisal mereka ini menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akal. Lihat kata Syekh, ini semisal dengan bid'ah ahli kalam dari kalangan Jahmiyah dan semisalnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan apa yang mereka ada-adakan berupa pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah sebagai hakikat dari akal yang wajib untuk diyakini. Jadi ucapan-ucapan, pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, mereka menganggapnya sebagai hakikat dari akal yang wajib untuk diyakini tanpa keterangan dari as-sam'iyat, Al-Quran dan Sunnah. Ini ahli kalam. Syekh, sama dengan yang di atas. Kalau yang di atas apa? Ahli kalam apa? Pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dianggap sebagai hakikat akal. Kalau mereka yang di atas, pembahasannya apa? Hakikat agama. Hakikat wali. Inilah wali yang sebenarnya. Hakikat ibadah. Penghambaan yang tertinggi, ini hakikatnya. Sama dengan kelompok bidah jenis yang satu ini. Kalau yang di atas, modelnya, hakikat itu adalah apa yang dipandang oleh akal, pendapat semata, dan hawa nafsu, itu hakikat. Kemudian mereka mengajak untuk mengikuti hal ini, Al-Quran, Sunnah, tidak. Ahli kalam, dari kalangan Jahmiyah dan semisalnya, pendapat-pendapat, mereka anggap sebagai hakikat dari akal. Dan akal menurut Jahmiyah dan yang semisalnya adalah agama. Al-Quran dan Sunnah diikutkan dengan akal.
Al-Quran dan Sunnah diikutkan dengan akal. Kalau sejalan dengan akal, itu dia. Sama dengan mereka, yang menjadi agama adalah hakikat yang mereka anggap. Kalau Quran dan Sunnah sejalan dengan hakikat yang mereka anggap, itu dia. Beliau masih menjelaskan tentang ahli kalam. Kemudian Al-Quran dan Sunnah, menurut ahli kalam gimana? Mereka selewengkan dari makna-maknanya. Langkah pertama. Kalau tidak, mereka tinggalkan secara penuh. Mereka tidak mau menelaahnya. Mereka tidak mau memahaminya. Bahkan, ada yang mengarah ke, kita serahkan maknanya kepada Allah. Tetapi mereka meyakini lawan dari kandungan dari ayat itu. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Sementara keyakinannya lawan dari makna yang ada pada ayat itu. Mereka tidak mau tetapkan makna yang sebenarnya dari ayat itu. Iya. Bagaimana caranya supaya selamat dari makna ayat itu? Katanya hanya Allah yang tahu ilmunya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang diyakini sebenarnya adalah apa yang sejalan dengan akal mereka. Mereka tidak memahami ayat itu. Ini ahli kalam ya. Mereka tidak memahami ayat itu. Iya. Mereka tidak mau menerima paham ayat itu. Ayat itu, kandungan ayat itu, mereka pahami maknanya seperti ini. Tetapi bertentangan dengan jalur akal yang mereka tetapkan. Harus ini yang benar. Maka apa yang mereka perbuat terhadap Quran dan Sunnah? Yang bertentangan dengan jalur akalnya? Pertama, Al-Quran dan Sunnah dipalingkan maknanya. Jadi maksud ayat ini begini dan begini. Padahal ayatnya jelas, misalnya menunjukkan haramnya sesuatu. Maksudnya, ya ini dan ini yang intinya boleh. Pokoknya dipalingkan maknanya. Lebih berani lagi, bukan sekedar memalingkan maknanya. Apalagi ketika maknanya sangat jelas. Tidak bisa diselewengkan kemana-mana maknanya. Orang yang tidak belajar saya tahu maknanya seperti ini. Maka diapakan? Ditolak ayat itu. Ditolak hadis itu. Secara menyeluruh. Tidak mau memahaminya. Tidak mau mentadabburinya. Untuk selamat dari tuduhan menolak Al-Quran yang mereka buat, maknanya kita serahkan kepada Allah. Tidak bisa takwil sudah. Selainkan maknanya. Bukti keyakinan mereka justru bertentangan dengan kandungan ayat atau hadis itu. Ini hakikat akal mereka. Kata Syekh, wa idza huqqiqa ala haula, jika diperjelas terhadap mereka ahli kalam ini, apa yang mereka sangka sebagai al-aqliyat, akal yang sebenarnya, yang menyelisihi, ternyata menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jika diperjelas apa itu, ternyata akan dijumpai perkara-perkara itu adalah jahliyat, kebodohan-kebodohan, wa'atiqadatun fasidah, dan keyakinan-keyakinan yang merusak. Ini ahli kalam. Sumbernya dari ahli filsafat. Dan ahli filsafat, ilmu filsafat itu datang dari para penyembah berhala. Orang-orang Yunani. Masuk ke dalam Islam ketika buku-buku mereka yang oleh orang Nasara telah disembunyikan. Tetapi sebagian penguasa yang tertarik dengan sebahagian kandungan dari kitab-kitab Yunani itu. Kandungannya yang berisi tentang metode pengobatan, hal-hal yang berhubungan dengan bangunan, akhirnya buku-buku itu mereka minta dan diterjemahkan seluruhnya. Diterima oleh para ulama, oleh orang-orang belajar Quran dan Sunnah. Akhirnya lahir metode filsafat Islam, itulah ilmu kalam. Muncullah kelompok-kelompok kalam sesat dan menyesatkan, dan yang terkenal di Indonesia Asy'ariyah. Dalam di Indonesia itu Asy'ariyah.
Baik, Mu'tazilah banyak juga di Indonesia. Iya. Kesimpulan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Kalau ditahqiq, diperjelas, kesimpulan ahli kalam yang mereka anggap inilah akal yang sebenarnya. Di sinilah akal. Iya. Ternyata hakikatnya adalah kebodohan. Ternyata hakikatnya adalah keyakinan-keyakinan yang merusak. Iya. Hanya kita tidak bahas lagi tentang iya hal-hal itu. Hanya sedikit kita ungkap. Bulan pencarian mereka dalam mengenal Tuhan, yaitu ilmu kalam, adalah bingung dan bingung, bimbang dan bimbang, ragu dan ragu. Iya. Sementara perjalanan yang diperoleh, yang ditempuh adalah perjalanan yang sangat sulit, penuh dengan bencana. Perjalanannya panjang, penuh dengan bencana. Untung kalau selamat, banyak-banyak yang gila, tidak sampai gila. Atau sudah keluar agama. Orang yang masuk mengenal agama melalui jalur ini, semakin dia telaah, memahami Quran dan Sunnah, mengenal Allah, beriman, mengenal nama-nama Allah, sifat Allah, melalui jalur filsafat, melalui jalur ilmu kalam, maka apa? Kalau tidak gila, kalau tidak gila, maka dia mengambil jalan, biasa terlupakan, biasa terlupakan. Yang penting, dia akan punya kesimpulan-kesimpulan, ambil enaknya saja. Oh, kesimpulannya begini, jadi bisa tidak sholat. Oh, kesimpulannya begini, agama itu sama saja. Oh, kesimpulannya begini, pokoknya kesimpulan-kesimpulan kekafiran. Sebab itu yang sesuai dengan hawa nafsu. Walaupun dia sendiri tidak tahu dari mana datang kesimpulan itu. Sehingga dia tidak bisa mencerna lebih dalam. Akal, kaidah-kaidah akal yang dibuat adalah kaidah yang semakin menyesatkan akal. Menyesatkan akal. Saya ambil contoh seperti perjalanan panjang Fakhrur Razi. Ini dikenal Fakhrur Razi. Tokoh ahli kalam dari kalangan kaum muslimin. Melakukan pengenalan melalui ini. Apa akhir perjalanannya? Dia ungkap. Herannya dia. Bingung dan bingung akhir perjalanannya. Perjalanan yang berpuluh tahun katanya tidak mendatangkan hasil. Kebingungan saja. Bimbang, ragu. Akhirnya katanya apa? Saya jumpai, kita baca kitab Allah. Kita baca sunnah Nabi SAW. Allah menetapkan ini. Allah tetap tenang kaita dalam beragama. Allah berkata seperti ini, kita katakan seperti itu, selesai. Nabi SAW bersabda seperti ini, kita katakan selesai. Itu makna ucapan beliau. Abu Ali Al-Juwayni, ini juga tokoh tiga yang terkenal. Yang terkenal ada tiga. Fakhrur Razi, Abu Ali Al-Juwayni, dengan Imam Al-Ghazali. Ketiga-tiganya diriwayatkan di akhir hidupnya sesat, tobat. Imam Al-Ghazali tobat, diriwayatkan tobat dia. Dengan mengambil kitab Sahih Al-Bukhari dalam pelukannya. Imam Al-Ghazali kembali kepada hadis-hadis Nabi Sallam, akal, perasaan, lihat, Ihya Ulumuddin itu penuh dengan filsafat dan perasaan saja. Kalaupun ada hadis-hadis kalau palsu, lemah, apa semacam itu, banyak semacam itu. Razi telah sebutkan Abu Ali Al-Juwayni, berangan-angan, so dia tidak bingung-bingung dalam beragama. Dia inginnya apa? Dia ingin meninggal seperti orang-orang tua jomponya Naisabur yang tidak pernah kenal ilmu ini. Dia mau berkeyakinan sebagaimana keyakinan mereka, sementara dia sendiri kesulitan dengan ilmunya. Padahal dia imam sudah hebat, dia mendebat orang dalam ilmu ini. Tetapi kesimpulan yang diperoleh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak ada. Kebodohan. Bukti di Indonesia, melihat bukti di Makassar, pergi ke IAIN,
Lihat orang yang ahli filsafat. Lihat yang ahli filsafat. Dan heran kalau muridnya sendiri bilang gurunya orang gila. Heran kalau nanti muridnya sendiri bilang gurunya orang gila. Saya dengar sendiri ada muridnya bilang guru saya gila. Guru filsafatnya. Mahdumiyakun Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ahli filsafat ladina liman la aqlalah. Tidak agama bagi mereka yang tidak punya akal. Akal adalah pedoman hidup. Akal adalah segalanya di atas Quran dan Sunnah. Sesuai dengan akal, iya. Kalau Quran dan Sunnah sesuai dengan akal, baru diterima. Kalau tidak, iya. Kalau tidak, itu tadi. Kalau tidak ditolak, iya. Kalau tidak berani menolaknya, ditakwil, diserwengkan, iya. Atau dianggap maknanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selamat dari perjalanan ini, kesimpulannya apa? Allah Maha Besar. Allah pencipta segalanya. Allah yang mengatur alam semesta. Ini kalau selamat. Kalau selamat, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak mengalahkan keyakinannya orang-orang musyrikin jahiliyah. Keyakinan dalam rububiyah. Paling tingginya keyakinan dalam rububiyah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, demikian pula mereka. Mereka ya, kelompok sufi dan yang semisalnya. Kalau ini fikiran dan perasaan. Akal. Murni betul, berfikir. Dia telah dengan dalil-dalil akal yang mereka telah tetapkan. Cara berfikir akal begini, pendalilan akal seperti ini, jalurnya seperti ini, begini. Dia tetapkan jalur-jalur akal. Dan itu harus jadi pedoman, itu harus diyakini. Dalam mengenal Allah harus begini caranya. Dan ini berkembang ya. Metode filsafat itu berkembang dalam berbagai ilmu-ilmu keduniaan. Ilmu fisika, ilmu kimia, itu banyak menggunakan metode-metode filsafat. Itu diwaspadai ya. Tidak semua metode itu benar. Diwaspadai. Dalam agama, mutlak total kebejatan kehinaan. Demikian pula mereka idza hukika alaihim ma yaz'umun, jika diperjelas apa yang mereka sangka sebagai hakikat dari wali Allah, itu tadi kalian di atas kan, sebagai hakikat dari Allah, wali Allah, yang ternyata hakikat itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya kan? Sebab hakikatnya ternyata sudah bisa tidak sholat, ya. Sudah bisa begini, sudah begini. Itu hakikatnya. Perjelas hakikat yang mereka jumpai ternyata ahwa. Merupakan ahwa semata. Hawa nafsu semata yang diikuti oleh musuh-musuh Allah. Bukan wali-wali Allah yang berada di atas itu. Baik. Syekh menjelaskan kesimpulan dari semua kesesatan ini. Wa aslu dalali man dalla huwa bi taqdimi qiyasihi 'ala an-nassil munazzali min 'indillahi wa taqdimi ittiba'il hawa 'ala ittiba'i amrillah. Asal sesatnya mereka yang sesat ini adalah mendahulukan qiyas. Akal di atas nas, keterangan jelas dari apa yang Allah turunkan. Ada keterangan jelas dari apa yang Allah turunkan. Ini ditinggalkan. Akal, cara berpikir akal, pertimbangan akal, timbangan dan pengukuran akal, itu lebih didahulukan. Yang kedua, taqdim ittiba'il hawa, lebih mengutamakan mengikuti hawa, kecenderungan syahwat. Apa yang sejalan dengan keinginan, yang enak dalam keinginan, dalam perasaan. Di atas apa? Di atas pengikutan, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Ini dua. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah ungkap dalam Al-Qur'an. Asal kesesatan seluruhnya kembali kepada dua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 23. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus
walaqad ja'ahum bir rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyattabi'un, mereka, Allah menjelaskan hakikat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidaklah mengikuti kecuali adzan, satu dzan, sangkaan. Yang kedua apa? Wa ma tahwal anfus, dan apa yang merupakan tahwa, kecenderungan jiwa. Hal walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka al-huda, petunjuk. Berarti ada tiga di sini. Ada dhon, ada tahwal anfus, dan ada yang Allah datangkan, yaitu al-huda. Al-huda. Allah jelaskan sesatnya mereka apa? Sebab mereka mengikuti dhon dan wama tahwal anfus. Mereka meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu yang Allah telah datangkan, yaitu apa? Al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sesat. Ini kalau diurai, iyattabi'una illa dhon, pengikutan terhadap dhon, di situ apa? Lahir penyakit syubhat. Tahwal anfus, di situ lahir penyakit syahwat. Penyakit hati itu dua. Kalau bukan syubhat, syahwat. Hanya dua ini tidak pernah terpisah. Tetapi kadang satu dari keduanya lebih dominan. Dzon, sangkaan, akal. Bukan ilmu. Dia tidak punya ilmu. Bukan sesuatu yang jelas, pasti. Ilmu itu apa? Sesuatu yang nyata, benar, sesuai dengan kenyataan. Kita antum, di dalam gelas ini ada air. Ini ilmu. Ilmu. Sebab betul-betul dalam gelas ada air, nyata. Itu ilmu. Kemudian saya bilang, di dalam sini juga ada air di dalam gelas. Hanya kira-kira. Biasanya ruangan, biasanya ini. Itu bond. Mungkin benar, mungkin ini, mungkin apa. Belum, tidak ada kejelasan. Tidak ada pijakan yang memastikan bahwa betul-betul seperti itu. Itu belum. Kalau tahwal anfus, pokoknya apa yang sesuai dengan gel. Kalau ini kan mudah dirasa ini. Apa yang enak dalam perasaan, itu dia. Kalau enak sudah pas dengan perasaan, cocok, itu. Itu mengikuti tahwal anfus. Yang benar apa? Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Landasan dzan adalah akal. Landasan perasaan itu hati. Jadikan akal dan hati ikut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka akalnya pasti menjadi akal yang paling jenius, hatinya pasti menjadi hati yang paling bersih. Akan jadi seperti itu. Sehingga jadilah ketika menyatu akal yang paling sempurna, akal yang paling pintar, hati yang paling bersih, inilah ulul albab. Baik, perhatikan ini. Ini kesimpulan. Ada satupun pelanggaran yang ada, pelanggaran agama, kecuali kembali kepada dua ini. Pengikutan terhadap dzan dan wama tahwal anfus, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka berupa al-huda. Mau belajar memahami dua kesesatan ini, maka lihat diri kita dulu. Pikiran-pikiran kita lebih kita utamakan. Ketika datang keterangan dari Al-Qur'an, datang keterangan dari hadis Nabi sallam, itu kadang-kadang kita menolak dengan apa? Kayaknya tidak cocok ini, kayaknya. Padahal jelas keterangannya. Ikuti dzan. Atau apa?
nafsu. Dia tahu sebenarnya iya ya, sebenarnya. Tapi apa? Susah ditinggalkan sebab iya, nafsunya cenderung ke sana. Hanya sekali lagi, dua penyakit ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling menyatu. Hanya kadang satu dari keduanya lebih dominan. Iya, yang penyakit mengikuti dhon, penyakit syubhat, iya, itu pasti ada syahwat. Yang penyakit syahwat itu pasti tetap ada syubhat di dalamnya. Kalau orang yang merokok, penyakit apa itu? Hah? Main dominan. Hah? Syubhat. Dominan syahwat. Dominannya syahwat. Dia tahu sebenarnya. Semua yang merokok, yang pernah merokok, yang sudah sadar itu tahu. Salah-salah benarnya. Iya. Tahu itu. Tapi terus, kenapa dia terus merokok? Sebenarnya sudah tahu. Salah sebenarnya tadi. Terus merokok. Iya. Misalnya kalau yang sudah tahu-tahu itu sembunyi-sembunyi apa, macam-macam. Itu sadar sudah. Mulai sadar. Tahu ini salah sebenarnya. Tapi kenapa terus dilakukan? Walaupun sembunyi-sembunyi. Dorongan syahwat. Tapi ingat. Pasti ada pikiran syubhat, pasti ada keraguan, pasti tetap ada keraguan yang memicu itu. Iya. Tanya apa? Kan nanti dorornya itu kalau ya lama, ini kan sekali-sekali saja, tidak apa-apa. Dan pokoknya banyak pikiran-pikiran juga itu yang mendorong. Iya. Tapi dominan karena memang tidak bisa. Iya. Sulit meninggalkan dorongan syahwat. Dalilnya sangat banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dominan syubhat. Yang dominan syubhat. Orang-orang yang maulid. Contohkan orang-orang yang maulid, saya kan maulid. Dominan syubhat. Ya walaupun ada juga banyak masyarakat awam syahwatnya yang dominan. Haram ke makan apa? Banyak syubhat. Ini karena cinta kepada Nabi. Ini adalah hakikat kecintaan kepada Nabi. Turunan ini. Itu fikiran. Itu bom. Itu bom. Mana kepastiannya bahwa itu adalah bentuk cinta yang diakui Nabi dan Nabi cintai perbuatan itu? Mana kepastiannya? Mana keterangannya? Itu perbuatan Nabi cintai yang betul-betul nyata. Tidak ada. Zon. Iya. Zon ini telah dilapisi dengan zon-zon lainnya. Sangkaan-sangkaan lainnya. Iya. Apa sangkaan-sangkaan lainnya? Guru saya, ulama juga melakukan. Gurunya guru saya juga melakukan. Apapun semua yang melakukan tahu, Nabi tidak pernah lakukan. Oh, Nabi tidak pernah lakukan. Iya, ditanya, Nabi pernah lakukan? Nabi tidak pernah lakukan. Tapi, jawaban setelah tapi itu syubhat. Ini kan ini. Banyak-banyak sekali dalil-dalilnya. Kembali kepada syubhat. Keraguan. Tapi tetap ada kecenderungan syahwat. Ada kecenderungan syahwat, tidak boleh tidak. Mereka-mereka yang diundang acara maulid, apalagi dalam acara besar, sedikit kalau 500 ribu. Apalagi kalau dia sebagai guru kita misalnya. Atau andre guru kita misalnya. Sedikit kalau 1 juta. Terus kalau dalam satu hari sekian kali. Sementara sudah ada dispensasi, bisa juga bukan hari-harinya, buat hari-hari man. Jadi ini ada, kalau itu haram, berarti habis ini penghasilan tiap tahun. Berapa puluh juta? Ada kecenderungan syahwat, tidak boleh tidak. Kalau yang pengikor-pengikor saja, ya ayamnya, kandung minyaknya, apanya semuanya, kita tidak ada, tidak dapat yang begitu. Ada syahwat. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan syubhat semua itu jamaah dengan ilmu, semua syubhat ketika dihadapkan dengan ilmu itu gugur, pasti gugur. Yang bermasalah ketika syubhat diperhadapkan dengan orang yang justru tidak punya ilmu, bahkan rentan terhadap syubhat. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau dihadapkan orang yang berilmu, ya, ini kan hanya syiar. Soalnya mulid ya. Ini kan syiar agama. Ini kan bukan ibadah. Sehingga tidak perlu harus pendalilan ini. Ini kan syiar. Dalam rangka mewujudkan cinta kepada Nabi SAW. Sudah dua dalilnya itu. Syiar dan wujudkan cinta. Lagi pula di dalamnya kan banyak salawat. Sudah tiga dalilnya. Ajan silaturahmi. Empat sudah dalilnya. Banyak-banyak. Banyak sekali. Tidak usah ungkap semuanya. Tapi kalau orang paham. Semua yang diungkap justru semakin memantapkan kita. Betul-betul sesat orang ini. Betul-betul sesat orang ini. Syiar. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang syiar apa? Wa man yu'azzim sya'air Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Iya. Dia akan menganggap sebagai syiar agama ini. Iya. Allah berbicara, syiar dalam Al-Quran apa? Siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar Allah, maka sungguh hal itu merupakan ketakwaan hati. Ayat ini berbicara tentang syiar. Mengagungkan syiar, itu mengagungkan. Meramaikan, mengadakan, merayakan, itu mengagungkan syiar. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka merupakan ketakwaan hati. Ini ayat, ayat dalam agama atau bukan? Bahkan perkara hati ini, perkara takwa, ibadah yang paling dalam. Iya. Dia menggunakan kata syiar untuk lepas dari kata ibadah. Sebab kalau dibilang itu ibadah, kamu merayakan maulid, berarti kamu menetapkan ibadah. Kalau ibadah harus ada dalilnya. Oh, jangan pakai kata ibadah, syiar. Jangan bilang ibadah, syiar. Walaupun kata ibadah ada jawabannya juga kan, ada ibadah mahdhah, ada, tapi jawaban itu sudah anu itu, sudah banyak ditinggalkan itu. Iya, belakangnya itu syiar. Secara Allah sendiri belum bicara. Ayat ini juga tentang apa ini? Ayat ini tentang syiar haji. Tawaf, sa'i, amalan-amalan haji, semuanya ada dalilnya, bahkan amalan besar. Dari sini bisa dipahami bahwa justru syiar dalam agama adalah ibadah-ibadah besar. Dia mau lari dari kata ibadah, tapi justru menggunakan kata syiar yang justru mewujudkan penghambaan besar. Solat itu syiar Islam. Ibadah besar dia. Adzan itu syiar Islam. Sebab apa? Syariat Islam, ibadah dalam Islam yang betul-betul nampak. Jadi ketika dia menggunakan maulid sebagai syiar Islam, maka justru dia telah melakukan ibadah, menganggapnya sebagai apa? Sebagai ibadah yang besar, yang nampak mewakili Islam. Ini lebih mengharuskan dalil. Mana dalilnya? Sementara kalau syiar, jangankan syiar, semua ibadah yang dilakukan oleh Nabi, itu telah sempurna. Apalagi yang bernama syiar. Apalagi ibadah yang merupakan syiar. Apalagi ibadah yang merupakan penampakan yang dikenal oleh masyarakat. Ini lebih jelas petunjuknya dari Nabi SAW. Sementara, tanya dalilnya, tidak ada dalil. Tidak ada satupun yang mengungkap dalil pelaksanaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ada yang sebut dalilnya di Sidrap. Dalilnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh baca, iqra, bacalah. Kalau begitu baca barzanji. Secara maulid bacalah. Allah perintahkan kita membaca. Iqra. Ini ulama besar yang di Sidrap ini. Ini iqra. Yang belajar ketawa. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, la ilaha illallah. Dalil untuk baca barzanji untuk mengadakan maulid. Apa hubungannya? Lagi pula kalimat setelah iqra apa itu? Bismi rabbika.
dengan nama Rabb engkau. Iya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Berjabat sesuatu yang dibaca itu. Iya. Sesuatu yang dibaca itu harus betul-betul atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang atas nama Allah itu berarti apa? Sejalan dengan petunjuk Allah. Berdalil di atas Quran dan sunnah. Kalau itu apa? Mana dalilnya dari Quran dan sunnah? Nabi lakukan? Tidak. Lagi didajirikan dalil untuk membaca kitab Barzanji. Kitab Barzanji jamaah. Kitab sejarah. Itu kitab sejarah itu. Barzanji itu kitab sejarah. Yang di dalamnya terkandung keterangan-keterangan sejarah yang tidak dipertanggungjawabkan. Lagi pula dia kitab sejarah yang bukan rujukan dalam sejarah. Tidak tahu juga kenapa laris di Indonesia. Tidak tahu juga kenapa laris di Indonesia. Kalau di Arab itu, Qasidatul Burda. Al-Burda. Di Indonesia tidak tahu kenapa Al-Barzanji lah. Sampai-sampai kalau ada syekh ditanya, apa hukumnya membaca kitab Barzanji? Dia tanya dulu, apa itu Barzanji? Sudah berapa ratus tahun itu di sini? Bukan puluhan tahun ya? Sudah ada ratus. Mereka tanya dulu, apa itu Barzanji? Apa kitab Barzanji? Kitab sejarah yang tidak ma'ruf, tidak dikenal. Ini yang diagung-agungkan, melebihi ayat Al-Quran. Saya katakan melebihi sudah ayat Al-Quran. Melebihi ayat Al-Quran. Lebih bagus dihafal daripada ayat Al-Quran. Lebih karam lagi. Lebih keras lagi. Daripada kalau orang mau haji ini dibaca. Ini dibaca. Ayat Al-Quran. Kenapa bukan ayat Al-Quran saja? Ini lebih diangkat. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kesesatan. Tidak lepas dari dua ini. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Baik. Mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya itu mengarah ke dalam pembahasan pendalilan mereka sehubungan dengan perasaan itu. Ini pembahasan penting, banyak orang berdalil dengan perasaan. Dari mana asal pendalilannya dilihat. Terima kasih.